yang nanti film Cimahi Story Pak yang aku mau produksi di tanggal 1 Maret. Nah untuk penayangannya tanggal 6 Mei 2017. Jadi barusan kita udah audiensi dengan dinas terkait dengan pemerintah Kota Cimahi. Alhamdulillah hasilnya bagus dan mereka semua berhubung untuk produksi film dan kegiatan di Indonesia. Mereka mengeluarkan suatu rekomendasi, terus mengawal dan mendukung dan mengawal komunitas bintang Cimahi yang akan sebentar lagi mungkin akan dilegalkan oleh pemerintah. Sangat mengapresiasi komunitas Bintang Cimahi karena bagaimanapun juga ini adalah upaya kesadaran dari warga masyarakat yang tergabung dalam komunitas Bintang Cimahi untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan, khususnya pembangunan seni budaya. Dan tentu kami dari pemerintah ya harus bangun membangun. Ya salah satunya bagaimana mensinergikan dengan mereka. Jadi kita punya Cimahi, punya Tenopark, Cimahi punya CCA dan termasuk Dewan Kesenian dan Kebudayaan Cimahi. Dan ternyata mereka juga sudah dari awal mengejar menyampaikan bahwa itu sudah bersinergi. Jadi ini bukan hal yang tidak mungkin untuk bisa Cimahi menjadi sebuah universitas yang menghasilkan nanti multi talent yang akan menjadi bintang nanti dalam acara.